Sampai soal MRT yang aku isi, katakan, gimana Pak? Ya. MRT aku isi, ya, nanti lihat Pak, kita ngikutin kebijakan dari Pak Menhub. Pak, dikira kalau Pak Menhub bilang kan merger bukan aku isi sih. Ya, merger akuisisi saja kita tergantung bahasanya Pak Menhub aja. Pak, tapi anggaran Pak, tapi kemarin MRT tidak meminta PMD untuk akuisisi tersebut, Pak. Lalu nanti anggarannya dari mana kok, Pak? Apakah artinya tahun depan batal akuisisi gitu, Pak? Ada nanti di komisi-komisi DPRD ini pasti komisi-komisi. Jadi beratnya di mana, Pak? Dengan 82,5 triliun. Rasa detailnya nanti, nanti TK aja, nanti detailnya ada. Pak, kalau anggaran normalisasi dalam RAPBD ini nilainya berapa, Pak, yang dianggarkan? Normalisasi kali Ciliwung. Iya. Kurang lebih sekitar 700-an ya. 700 miliar? Iya. Itu untuk pembebasan lahan saja, Pak? Pembebasan lahan, kan ada beberapa empat kelurahan ya. Iya. Ya, kurang lebih segitu. Kalau anggaran untuk ini, Pak, pembangunan rumah susunnya berapa, Pak, untuk relokasi warga? Atau satu Rusunawa, 100-an. Ini di Jakarta Selatan ya, Pak? Iya, Selatan. Kalau untuk LRT Jakarta kemarin di Sepalati gimana, Pak? Kan akhirnya kan LRT rute Drum Manggarai? Iya, kan nanti itu termasuk di dalam proyek strategis nasional. Pak Menko akan memasukkan di dalam kepres ya. Dan kalau itu sudah, maka dilanjutkan